Saya ingin bertanya, benarkah manhaj Islam itu harus salaf seperti yang disampaikan Ustaz Adi Hidayat? Iya. Mana dalilnya? Hadis. Khairul qurun qarni, sebaik-baik abad-abadku. Tsumma alladziina yalunahum, satu abad sesudah itu. Tsumma alladziina yalunahum, satu abad sesudah itu. Tiga abad pertama disebut dengan salaf. 456 sampai sekarang disebut dengan khalaf. Tiga abad pertama salaf. 4 sampai seterusnya khalaf, disebut dengan salafus salih. Nah, apakah Asy'ari itu salaf? Asy'ari tidak salaf. Dia abad keempat, lima. Dia khalaf, tapi dia ambil dari salaf. Imam Al-Ghazali meninggal 505, tidak salaf, tapi dia mengambil dari salaf. Imam Nawawi 676, tidak salaf, tapi dia mengambil riwayat dari salaf. Kita ini semuanya salaf karena kita mengambil dari fikih Imam Syafi'i. Tadi baca kunut subuh, Allahumma hdina fi man hadait. Salaf apa enggak salaf? Salaf. Kenapa? Karena Imam Syafi'i berkunut sampai meninggal dunia. Diriwayatkan oleh murid-muridnya dalam kitab Al-Ub, Al-Muzani, Al-Guwaiti, menyebutkan itu. Maka mengikut Imam Syafi'i, mengikut salaf. Karena Imam Syafi'i meninggal 204 adalah salaf. Salafus salih.